Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Pasti ramai yang mengetahui bahawa pelakon Rita Rudaini pernah berkahwin bersama pemain bola sepak kebangsaan Muhammad Aidil Zafuan. Ikatan perkahwinan pasangan itu terlerai selepas mahkamah mengesahkan lafaz cerai yang dibuat oleh Aidil menerusi SMS. Mereka bernikah di Songkla, Thailand pada 28 Februari 2008 tanpa pengetahuan keluarga Aidil namun bercerai pada September 2013. Hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata lelaki iaitu Airit Ryan Rizkin dan Airit Kakar Arjuna. Namun tahukah anda bahawa perkahwinan tersebut bukanlah rumah tangga pertama buat Rita? Rita sebenarnya pernah mendirikan rumah tangga bersama Akbar Syahari, seorang pengulas sukan pada 23 Mei 1999 sebelum bercerai 2 tahun kemudian. Tidak dapat dipastikan apakah punca sebenar perceraian berlaku, namun sehingga kini hubungan di antara mereka dilihat masih lagi dingin. Sekitar tahun 2017, sebuah blog telah mengeluarkan spekulasi kononnya Rita dan Akbar kembali bercinta. Sehubungan itu Akbar tampil dan menafikan sekeras-kerasnya dakwaan berkenaan. Akbar menyifatkan berita itu adalah fitnah semata-mata dan membuat satu laporan polis dan menuntut agar blog berkenaan membuat permohonan maaf secara terbuka. Perkara ini telah menjejaskan maruah dan reputasi saya di mata masyarakat. Ia turut memberi kesan yang mendalam terhadap saya dan keluarga. Selepas bercerai dengan Rita, Akbar berkahwin dengan Noor Suzilawati Muhammad Noor pada 14 Mei 2005 dan dikurniakan 3 orang cahaya mata. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.